Pertamanya, saya menolak usul yang dibentangkan oleh Adun Sri Setia Nik Nazmi untuk membawa usul bersih supaya dijadikan usul dan diterima oleh Dewan Yang Mulia. Saya ambil kira bahawa usul ini adalah usul perkara yang haram kerana bersih ini tidak disetujui oleh Tuanku Sultan Selangor. Maka itu saya pertahankan untuk membahaskan bagi mempengaruhi sidang dewan dengan menyebut nama Duliang Mahmuda Tuanku Sultan Selangor yang secara terang-terang menasihatkan jangan ada rakyat Selangor terlibat dalam perhimpunan bersih. Dan ketika saya membahaskan usul ini, saya dilarang menyebut nama Tuanku Sultan Selangor. Saya sebut nama ini apabila saya melihat pembentang usul Nik Nazmi menyebut nama Yang di-Pertuan Agong. Maka itu perkara 37 yang disebutkan tidak boleh menyebut nama Yang di-Pertuan Agong, nama Raja-Raja Melayu dan Yang di-Pertua Negeri dalam penghujahan dalam dewan. Okey. Tapi mengapa ketika Nik Nazmi menyebut diberikan keizinan dan tidak dilarang oleh speaker? Apabila saya menyebut Tuanku Sultan Selangor yang menitahkan bahawa rakyat Selangor jangan ada yang sibar, maka itu saya dihalang untuk meneruskan ucapan saya. Saya pertahankan kerana yang pertama, mengapa Sri Setia diberi keizinan, dan apabila semasa saya berhujah, saya dihalang. Dan saya melihat sendiri speaker Dewan Negeri Selangor nampaknya begitu marah sekali dan tidak sepatutnya seorang speaker meninggikan suara suka hati, menengking dan sebagainya. Dan bagi saya, saya tidak mengizinkan perkara bersih yang diharamkan. Maksud saya perkara haram nak dibawa dalam Dewan Yang Mulia, nak dibahaskan, kemudian nak disokong. Dan ini adalah suatu perkara yang ini memalukan Dewan Negeri Selangor, yang mana Dewan Negeri adalah merupakan Dewan Yang Mulia. Mengapa benda haram nak dibincang dalam Dewan Yang Mulia? Maka itu saya tetap dengan pendirian saya, saya tetap nak menolak dan saya tetap nak berhujah, meneruskan hujah saya. Tapi oleh kerana saya ditegak dengan alasan menyebut nama Tuanku sahaja, saya tegak, saya dapat melihat bahawa sebenarnya memang ada rancangan untuk tidak mengizinkan saya untuk meneruskan penghujahan saya dalam pembahasan itu, kerana banyak perkara yang saya sebut memang suatu perkara yang boleh memalukan mereka. Maka itu saya ditahan untuk meneruskan pembahasan yang sebenarnya. Bukan kerana Tuanku, menyebut nama Tuanku sangat yang menjadi isu pokok untuk menghalau saya dan menggantung saya di dari. Tetapi isi-isi penghujahan pembahasan saya itu yang dilihat membahaya kepada mereka, maka itu mereka segera mencari jalan untuk menghentikan saya berbahas dan menggantung saya selama 3 hari. Itu yang saya lihat. Pertama, saya nak ceritakan selepas Tuanku menghalang mana-mana rakyat Selangor, Tuanku menghalang mana-mana rakyat Selangor untuk hadir dalam perhimpunan haram bersih ini. Sebaliknya, Menteri Besar telah pun mengeluarkan dana kerajaan negeri sebanyak RM15,000 untuk membantu kumpulan bersih yang nak menguharakan negara kita.
dan perkara itu belum sampai ke tahap itu. Dan kita juga nak menghuraikan betapa bodohnya ahli parlimen pembangkang yang patutnya boleh menyuarakan perkara ini dalam parlimen, tetapi tunduk kepada amiga yang bukan pun ahli parlimen, sedangkan perkara ini boleh dibawa ke dalam parlimen. Dan saya nak bagi tahu bahawa dalam Dewan Undangan Negeri pun ada ahli parlimen, termasuk di Injuk, Bukit Antarabangsa dan juga ni Kinara ahli parlimen. Mengapa mereka jadi bodoh? Kerana mereka sebenarnya lebih berpeluang untuk nak bercakap di parlimen. Mengapa harus ikut amiga ini untuk ni pimpinan haram? Kemudian saya nak memperjelaskan juga dalam udara ya, di mana ni kebenaran amiga nak berjumpa peralatan ini, nak berjumpa dengan tuanku yang di-Pertuan Agong untuk memberi memorandum. Kalau nak memberi memorandum, sudah tentu perjumpaan yang beliau dapat bersama yang Tuan Agong sebelum perhimpunan, masa itu dah boleh sekarang memorandum. Tak perlu lagi nak buat peralatan haram. Dan sebenarnya isu memorandum ni pun sebenarnya hanya isu ni dongengan saja. Dia sebenarnya memang nak berhasrat untuk mengadakan perhimpunan haram ini kerana mereka lihat bahawa banyak negeri di Asia Timur jatuh kerajaannya kerana perhimpunan-perhimpunan haram seperti itu. Maka itu dia nak buat. Dan kita juga nak bagi tahu kepada rakyat apakah kerajaan yang nak memerintah negara kita ini dipimpin oleh pemimpin yang rupa ini, dan apakah rakyat nak meletakkan masa depan anak bangsa mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka kepada pemimpin-pemimpin yang rupa ini untuk meneruskan kepimpinan negara. Dan saya yakin rakyat berfikir, dan kalau ujar saya dapat saya teruskan banyak lagi yang belum selesai saya cakap, boleh mempengaruhi rakyat. Kalau dia menonton, mempertontonkan dalam TV Selangor, barangkali rakyat di Selangor yang membuka TV Selangor boleh dengar, barangkali boleh mempengaruhi bukan sahaja barangkali ahli Dewan Negeri yang ada dalam Dewan, tetapi juga mereka takut juga pegawai kerajaan yang ada di belakang, di pegawai daerah yang di ketua majlis, yang pegawai kanan yang ada di belakang, dan juga rakyat yang menonton TV Selangor ini boleh dipengaruhi dengan hujah yang saya nak katakan. Maka itu dia segera menghentikan saya daripada meneruskan hujah. Yang saya lihat sebenarnya suara tuanku tidak lagi dihormati oleh kepimpinan kerajaan negeri yang ada. Suara siapa lagi yang tertinggi di peringkat negeri Selangor yang mereka nak dengar? Sedangkan tuanku adalah pemimpin nombor satu negeri Selangor. Hari ini saya yakin bahawa tuanku pun tak suka perkara ini. Dan barangkali tuanku murka, namun tidak disebut oleh tuanku. Tetapi kalau kita lihat bukan sahaja penyertaan mereka, tapi menteri besar boleh keluarkan dana kerajaan negeri untuk bantu perhimpunan ini, ini suatu perkara yang cukup buruk ditunjukkan oleh kerajaan negeri terhadap tuanku yang nyata tidak mengizinkan mana-mana rakyat Selangor daripada menyertai perhimpunan haram. Harapan kita lah kepada rakyat Selangor, golongan dewasa, golongan muda, kita kena berfikir. Perjalanan kita ni tak tahu, khususnya kepada orang muda yang dikatakan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara seperti ini. Sedangkan kita kena lihat bahawa masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan cucu-cucu kita yang jauh lagi perjalanan,
kalaulah kerajaan rupa ini yang kita harapkan untuk menjamin masa depan generasi kita, saya tidak nampak kita boleh meyakinkan dan menyelamatkan anak bangsa kita di masa akan datang. Ini suatu perkara yang cukup menakutkan kita. Maka itu kita harap rakyat Selangor kembali berfikir, dan kita telah menunjukkan kejayaan kita Barisan Nasional selama 52 tahun lintas Selangor, dan kita telah menunjukkan di mana kedudukan orang Melayu 52 tahun dulu dengan sekarang. Maka itu kejayaan kita ini bolehlah digunakan sebagai suatu petunjuk tentang kejayaan melahirkan insan, juga manusia yang berguna, yang berjaya di masa akan datang. Maka itu saya merayu supaya kembalilah dan yakinlah bahawa hanya Barisan Nasional yang boleh memberikan jaminan masa depan kepada generasi kita. Itu yang saya katakan.